Selesai di tembok panahan tanah atau TPT kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Cimahi, anu pernahna di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, urug satuta hujan gede karandapan leuwih ti sajam, we salasa nu anyar kaliwat. Eta TPT anu anyar diwangun teh urug tepi ka ninggang hiji masjid tur tanyeur saluran cai di eta lalawak. Taneuh pangurugan tina eta gawir anu jangkungna 15 meter tul legana 5 meter teh narajang tembok masjid. Eta material anu mangrupa taneuh beureum jeung tembok teh saharita nyeur saluran cai tepi ka ngabalukarkeun cai walungan limpas ke masjid jeung sajumlahing imah warga. Taya korban jiwa dina eta musibah teh sanajan kitu karugian warga di erong tepi ka mang puluh-puluh juta lantaran teu kebat nyalametkeun harta bandana. Warga ngerong urug anu karandapan balukartina kataledoran dina prosedur pangwangunan TPT BPJS Ketenagakerjaan. Mau apa Pak? Itu tuh benteng penahan tebing atau? Benteng, mau bikin benteng penahan bangunan BPJS. Seharusnya itu tuh BPJS ngebangun pondasi yang di atas belum selesai. Baru setengahnya juga belum. Itu kena hujan Pak, akibat kena hujan atau apa Pak? Akibat kecerobohan bangunan aja tuh kalau saya nilai mah. Sebab apa? Di bawahnya belum pondasi, di atas sudah di pondasi. Nah, lagi masak, lihat air ke dalam langsung saya keluar gitu. Ada terdengar apa gitu Bu? Ya yang dengar mah itu apa? Beluk gitu itunya. Bentengnya Bu? Berosot. Tapi rumah ibu kena nggak Bu? Rumah ibu kena nggak Bu? Kena banjir. Yang itu tobros rumah yang di depan habis, pagar-pagar habis semua. Warga miharep pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Cimahi tanggung jawab turta ngaganti karugian anu karandapan ku warga. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV.